dicurigakan. Dan nampakkan NPM di belakang kita. Wow, MPM dari Rantau Mulia Primelia dari Jakarta ya, sepertinya. Yuk kita tengok di jalan bypass Aur Kuning. Ya sepertinya Mulia Primelia ini cepat masuk ya di Rantau. Oh maksudnya di Minang ya, pulang dari Rantau. Baru pukul 4 sore sudah masuk Bukit Tinggi. Sepertinya mengarah ke Efek Kumboy. Oh, tujuan akhir. Ya, yang pasti melihat Primelia ini khasnya ada rumah gadang di belakang yang terlihat di kaca belakang. Ya, kita masuk Flyover MPM 32 Mutia Putri Mulia. Masuk Flyover. Tujuan akhir ke Payakumbuh sepertinya ya. Ya biasanya MPM ini berangkatnya lambat nih rekan-rekan, artinya daripada bus-bus lainnya belakangan ya. Nah, namun nyampainya lebih cepat. Kelebihan MPM ini Mutia Putri Mulia ini buktinya sekarang pukul 15.30 sudah nyampe di Bukit Tinggi dan tujuan akhir ke Payakumbuh sepertinya. Dulu kita pernah ngiringin dari Kiliran Jauh sampai ke Solok hingga ke Ombilin. Tahu-taunya kita ngira ke Bukit Tinggi, tahu-taunya nyampe di Ombilin dia mengarah ke kanan ya, mengarah ke Batu Sangkar. MPM 32 dari Rantau tujuan akhir ke Payakumbuh. Masih mengkilat meskipun udah satu hari satu malam, masih ini segar ya, masih segar bugar. Kumboh, kumboh, kumboh. Ya, kita mau tengok bagian kiri atau mungkin bisa kanan ya. Biar penonton Jalan Nagari Minang bisa tengok penampakan Mutia Putri Mulia dari Rantau. Kita tengok situasi dulu. Ya, kita habisin ini dulu ya. Kita pastiin dia ke ini. Mengarah ke Payakumbuh ya, masuk di Jalan Soekarnota dulu. Yang mengarah ke Payakumbuh. Ya, kita sudah sharing ini. Punting MPM nya di lintas tengah Sumatera dari Sungai Rumbai hingga ke Solo. Rekan-rekan, penampakan MPM di belakang kita. Sepertinya dia minggir ya.
sini di pinggir laut family. Ya udah, siap Krimelia. Selamat sampai di tujuan Pekumbua ya, atau mungkin cuma hanya nyampe di bypass tadi. Karena kita tengok dia mengarah ke kiri ya.